الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نضله أو نضله أو نزله أو نزله أو نظلمه أو نظلم أو نجهله أو نجهل علينا عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. بسم الله وبالله توكلنا على الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، الحمد لله. Yang pertamanya marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah. Pada malam ini malam yang ke-12. Malam yang ke-12 daripada bulan Ramadhan. Bermakna sudah 11 hari kita menjalani ibadah berpuasa. Kita sudah pun 12 hari berada di dalam bulan Ramadhan. Dan alhamdulillah, dengan 12 hari yang Allah berikan kepada kita, masih Allah memberikan kekuatan dan semangat untuk sama-sama kita mempertingkatkan amal ibadah kita kepada Allah. Walaupun sebahagian daripada kita telah pun gugur di tengah jalan, kan? Kapit nampak sampai di luar. Tapi yang ada hanya di dalam, yang luarnya dah tak ada orang yang semayang. Kesian kapit di luar tu. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jadi sepanjang 12 ataupun 11 hari kita berada di dalam bulan Ramadhan, macam-macam ibadah kita dah buat. Kita dah sembahyang, kita dah pun berpuasa, kita sudah pun menghabiskan sekian banyak daripada ayat-ayat Allah yang telah kita baca. Kan kita sudah 11 hari, kita sudah 11 kali kita berpuasa, bermakna sudah 11 juzuk paling kurang kita dah baca. Satu hari satu juzuk. Kalau 11 kali berpuasa ataupun 12 malam Ramadan, bermakna paling kurang 11 juzuk kita dah habiskan, hampir dengan setengah juzuk. Dan dengan ibadah i'tikafnya, macam-macam ibadah yang kita buat. Dan sebenarnya tuan-tuan hadirin dirahmati Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan Ramadhan bukan hanya sekadar ibadah zahir yang kita nampak, ibadah saja yang Nabi buat. Bukan hanya sembahyang yang Nabi tumpukan, bukan hanya puasa yang Nabi tumpukan, bukan hanya bacaan Quran yang Nabi tumpukan, tetapi di dalam bulan Ramadhan Nabi sallallahu alaihi wasallam terkenal dengan seorang yang sangat-sangat dermawan. Ini disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila mana masuk di dalam bulan Ramadhan, Rasulullah itu sifat dermawannya itu lebih kencang daripada hembusan angin. Jadi Rasulullah itu tidak membiarkan harta yang ada padanya di dalam bulan Ramadhan melainkan akan dikongsikan kepada orang-orang yang memerlukan. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam lain-lain bulan, lain-lain daripada bulan Ramadhan itu Nabi sangat kuat menyumbang, tetapi dalam bulan Ramadhan menyumbang ataupun bersedekah itu dipertingkatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya bacaan Quran dipertingkatkan, bukan hanya sembahyang dipertingkatkan, tetapi mengeluarkan bahagian rezeki yang Allah anugerahkan kepadanya dikongsikan kepada orang lain, itu juga dipertingkatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang di manakah kaitan antara sedekah ataupun sifat dermawan dengan Ramadan? Kalau puasa dengan Ramadan nampak ada ikatan dan hubungan dia. Kalau antara sembahyang tarawih dengan Ramadan nampak ikatan dan hubungan dia. Kalau antara baca Quran dan Ramadan nampak ikatan dan hubungan dia. Karena dalam Quran, dalam bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran. Tetapi di manakah kaitan dan hubungan antara sifat bersedekah ataupun sifat dermawan dengan bulan Ramadan? Sebenarnya tuan-tuan, ada kaitan dia. Ada kaitan dia. Dan di manakah kaitan dia? Tadi awal tadi kita sebutkan bahawa dalam bulan Ramadhan, bulan kita memperbanyakkan ibadah.
bulan kita mempertingkatkan amalan-amalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap ibadah yang kita lakukan itu sebenarnya ada natijah dan hasil dia. Tanda-tanda ibadah seseorang itu diterima oleh Allah, pasti ibadah yang dilakukan itu ada hasil dan natijah. Bermakna seseorang yang melakukan ibadah kepada Allah, apapun ibadah yang dilakukan, akan tetapi tidak membuahkan hasil ataupun natijah, menjadi alamat dan petanda ibadah dan amalannya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang sembahyang ternyata sembahyangnya itu tidak mampu mencegah ia daripada fahsyat dan mungkar, tidak mampu sembahyangnya itu melarang, menegah ia daripada melakukan perbuatan yang haram dan jahat, maka kata Rasulullah, tidaklah Allah tambah padanya, melainkan makin jauh dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang ibadah yang kita buat dah macam-macam ibadah ni. 11 juzuk Quran dah kita baca. Dah 11 hari kita beriktikaf. Dah 12 malam kita sembahyang sunat tarawih. Sudah 11 hari kita menjalankan ibadah menahan diri daripada makan dan minum di siang hari. Maka apakah natijah dan hasil yang Allah nak tengok daripada kita, hasil daripada perbuatan ibadah yang kita lakukan? Apa hasil yang Allah nak tengok daripada kita? Apa natijah yang Allah nak tengok daripada kita, daripada ibadah yang kita dah buat? Maka hasil dan natijah yang Allah nak tengok daripada kita, iaitulah dengan ibadah yang kita lakukan meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah yakin kita dengan kewujudan dan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Itu ibadah yang kita lakukan hasilnya begitu. Jadi orang yang ibadahnya kalau ikhlas kepada Allah dan Allah terima ibadahnya, makin dia yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, makin dia percaya dan beriman kepada Allah, makin dia yakin dan percaya dengan janji daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah janji? Kama thali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Iaitulah Allah janji bagi orang yang menginfakkan harta dia, Allah mengumpamakan seperti sebiji benih yang mengeluarkan 7, daripada 7 keluarkan setiap mereka itu keluarkan 100. Jadi maknanya janji daripada Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang menginfakkan harta dia, maka Allah akan gandakan, Allah akan memperbanyakkan kelebihan, Allah akan banyakkan, Allah akan ganti lebih baik daripada apa yang dikeluarkan. Orang yang ibadahnya ikhlas kepada Allah dan kalau Allah terima ibadahnya, maka menambah yakin dan percaya bahawa apa yang ada pada Allah itu jauh lebih baik apa yang ada daripada apa yang ada pada kita. Makna apa yang kita keluarkan Allah akan ganti, dan gantian Allah itu jauh lebih baik daripada apa yang kita laburkan. Itulah di antara tanda dan natijah yang Allah nak tengok daripada kita. Sebab apa? Sebab dengan ibadah kita mendekatkan kita dengan Allah, ataupun dalam bahasa yang lain meningkatkan martabat dan darjat kita di sisi Allah. Kita tidak lagi bergantung dengan rezeki Allah, tetapi kita bergantung kepada Allah yang memberikan rezeki tersebut. Kita tidak hanya sayang kepada wang, sampaikan kita tak nak mengeluarkan wang. Kita tidak hanya tergantung dengan duit, kita tidak hanya bergantungan dengan dunia, tapi kita bergantung kepada yang memberikan wang dan memberikan dunia kepada kita. Itu tanda ibadah kita Allah terima, menaikkan martabat dan darjat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ataupun bahasa mudahnya, ibadah kalau seseorang itu Allah terima, maka melahirkan seorang insan yang zuhud terhadap dunia. Apa makna zuhud? Apakah makna zuhud itu? Tak payah ada rumah. Kalau nak ada rumah pun, rumah buat daripada kanvas ke, ataupun daripada papan-papan buruk. Kenderaan pula tak payah, pakai kereta yang mahal-mahal lah. Pakai kereta yang start 5-6 kali belum tentu hidup, tolak baru boleh hidup. Itu pun lepas tolak 3-14 kali baru boleh hidup. Jadi apakah itu yang namanya zuhud? Tak. Kata Nabi SAW, bukanlah yang dinamakan zuhud mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah SWT. Bukanlah yang namanya zuhud mengharamkan apa yang Allah halalkan. Sekarang kita nak beli rumah harganya 500,000, Allah halalkan ke ataupun Allah haramkan?
Allah halalkan selagi mana ia tidak melampau batas. Sekarang harga kalau 300-400 ribu tu standard lah, mana adalah nak jumpa yang murah-murah. Jadi Allah halalkan kita beli macam tu. Jadi orang yang beli rumah contoh harga dia 500,000, 500 ribu harga rumah dia, jangan kita kata dia bukan orang zuhud, zuhud ni tak payah beli yang mahal. Tak, bukanlah zuhud itu. Kata Rasulullah, mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukanlahnya yang namanya zuhud tak boleh pakai kereta yang bagus. Bukanlah yang namanya zuhud pakaian kena selekeh-selekeh, itu bukan zuhud, itu pemalas nama dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah tegur satu orang dengan berpakaian yang agak selekeh. Rasulullah tahu dia orang kaya, maka Rasulullah tanya dia lebih kurang pertanyaan beginilah, kau tak ada duit ke nak beli baju yang lain sampai duk selekeh selebit sangat ni, kau tak ada ke duit nak beli, nak tukar pakaian yang lain? Rasulullah tanya dia. Maka kata dia, Rasulullah aku ada duit. Maka kata Rasulullah, kau patah balik, kau balik rumah, kau tukar pakaian kamu. Karena Allah itu suka melihat kesan-kesan nikmat yang ada pada hamba dia. Sekarang Allah beri kita gaji besar, katalah gaji kita saya kira tuan-tuan tak kurang daripada 5,000 sebulan gaji. Kalaulah gaji kita 5,000-7,000, Allah beri rezeki lebih kepada kita, zahirkan nikmat. Dan Allah suka kalau kita zahirkan nikmat. Maknanya pakaian kita bagi selesa supaya mulut mengucap syukur kepada Allah. Makanan kita, makanan yang agak-agak boleh bila kita makan tu, bila kita jamu orang lain, dia boleh juga mengucap syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tuan-tuan, kita tak boleh samakan. Kalaulah kita orang senang, maka tak boleh kita samakan dengan orang yang bukan macam kita. Contoh, satu orang gaji dia 1,200 satu bulan, pendapatan 1,200 satu bulan, dan isteri tahu itulah pendapatan suami dia. Jadi kalaulah suami bawa balik lauk tiap-tiap hari, dia bawa balik lauk-lauk yang harga tak tinggilah. Hari ni dia bawa balik ikan masin, besok dia bawa balik ikan bilis, bukan ikan bilis yang 100 gram 7 ringgit tu, ikan bilis yang sekilo 7 ringgit dengan yang tebal-tebal, yang rasa ikan bilis pun dah tak rasa tu. Jadi kalaulah isteri, suami dia tahu, suami dia itulah kemampuan suami dia, pendapatan hanya 1,200 satu bulan. Isteri kalau dapat makanan seperti itu daripada suami, apa yang keluar daripada mulut dia? Alhamdulillah, kan? Walaupun hari ni nasi putih kan masih dengan kangkung, besok nasi putih kan bilis dengan sayur bayam, lusa kan nasi putih ikan apa yang murah, kan sardin mahal sekarang, kan? Kan sardin pun dah belah-belah ringgit dah aku tengok sekarang, kan? Ikan keli lah, ikan keli harga sekilo 5 ringgit. Balik hari ni bawa balik ikan keli 3 ekor, makan 10 beranak di rumah. Isteri kalau tahu itu kemampuan suami, dia akan syukur kepada Allah. Terima kasih ya Allah, alhamdulillah, walaupun ini makanan aku, tapi syukur banyak. Sebab ramai mana orang yang hari ni tak dapat makan, yang sahur dengan kita pagi tadi sampai ke malam ni, waktu dah sekarang dah, jam kita cepat sangat tu, pukul 9 lebih dah jam dia, betul lah, 9.45, kata sekarang dah 9.45 dia sahur dengan kita, tapi masih belum ada makanan untuk dia berbuka. Alhamdulillah, walaupun aku hanya ada nasi dengan ikan keli yang mungkin goreng dengan sayur dan segala macam, alhamdulillah Allah masih bagi rezeki ke aku. Itu kemampuan orang yang seperti itu. Tapi kalaulah kita seorang suami yang pendapatan kita 5,000 tadi kita sebutkan, 6,000, 7,000 satu bulan, kita bawa ikan masin hari ini, besok kita bawa ikan keli, lusa kita bawa ikan bilis, itulah kita bawa ikan apa lagi, ikan yang murah-murah lah, agak-agak keluar tak perkataan alhamdulillah daripada mulut sang isteri kita? Dia tak keluar. Pasal apa? Pasal keadaan kan berbeza. Orang tadi pasal dia faham, orang yang ni pula, kita sebagai suami, kita jangan kata kak syukur dengan Allah, cukurlah dengan apa yang ada. Orang sebelah elok je, terima je apa suami dia jamu, ni cukurlah nasi butir dengan ikan masin, cukurlah ada makan, cukurlah. Tuan-tuan hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Allah suruh kita bagi makanan yang kira-kira orang makan tu boleh mengucap syukur, cukup bagi dia dengan keadaan dan kemampuan kita sebagai suami, maka kita beri patut padanlah dengan dia.
Kan? Patut padan dengan keadaan kemampuan kita. Kita gaji 5,000, bagilah makan yang yang sedap sikit. Hari ni masak tiga rasa ke, lalu so kita bawa udang ke, sotong ke, nasi Arab ke, kan, nasi biryani ke, apa pun. Jadi barulah keluar, alhamdulillah bang, terima kasih. Tapi kalau tiap-tiap hari kan kembung, aku ingat aku kucing ke apa, kan, makan kembung tadi. Jadi pasal apa? Pasal dia tahu suami ni macam tu. Sebab itu dalam Islam juga, kalau nak bagi maki, bagi sampai mengkayakan seseorang, kata Nabi SAW. Maksudnya, kalau kita ada RM10, kan, kita pergi kat kawasan ramai orang yang susah. Katalah ada 20 orang, kita nampak orang miskin, kita ada RM10, kita nak bagi. Macam mana cara nak bagi? Nak kena bagi RM10 kongsi semua ke? Tak payah. Cukup ambil seorang ataupun dua, bagi ke adik, lebih manfaat daripada kita bagi. Nak kau kongsi RM10 ni, 20 orang kongsi, seorang 50 sen. Islam kata tak, bukan itu cara kita bagi. Walaupun kita bagi, kata okeylah, bagi seorang semua dapat, sikit sama sikit, banyak sama banyak. Dan Islam kata apa? Bagi sampai mencukupkan seseorang, supaya dengan kita bagi RM5, seorang cukup, jangan sampai dua orang. Sebab RM5, hari ni makan RM5 untuk satu orang. Ada tak makanan RM2? Makan dengan air tak cukup. Jadi tambahkanlah 50 sen. Kan? 50 sen bawa apa yang dapat dengan 50 sen. Jadi tak ada manfaat dan faedah untuk dia. Jadi bagi barang yang mencukupkan, kata Nabi SAW. Jadi itu Islam. Maknanya Islam bukanlah melarang kita nak ambil benda yang boleh. Kata Rasulullah, bukanlah yang namanya zuhud itu mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah. Begitu juga bukanlah yang namanya zuhud itu iaitulah menyia-nyiakan harta, tetapi yang namanya zuhud iaitulah seseorang yang merasa yakin apa yang ada pada Allah daripada apa yang ada dekat dia. Macam kita sebutkan tadi, yakin dengan apa yang ada pada Allah itu jauh lebih baik daripada apa yang ada pada dia. Contoh, bila mana kita menyumbang, kita bersedekah, tak kira kita sedekah untuk surau ataupun untuk masjid, kita nampak orang susah, anak yatim kita bantu, ibu tunggal kita bantu, kita keluarkan kata RM50, kan. Kalaulah kita keluarkan RM50 dalam keadaan kita yakin bahawa apa yang ada pada Allah tu lebih baik daripada RM50 yang aku sayang nak keluar ni. RM50 ni tuan-tuan bukan senang. RM50 ni boleh beli baju raya ni tuan-tuan. Dengan RM50 nak keluar bukan senang, tapi kita yakin walaupun RM50 ni banyak, tapi aku yakin bahawa Allah akan ganti lebih baik daripada itu. Allah akan ganti, tak kiralah macam mana cara Allah nak ganti. Allah nak ganti dengan duit ke, ataupun ikut sukalah bagaimana cara hikmah Allah, Allah nak ganti, itu terserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi tanda ibadah seseorang itu Allah terima bila mana dia menyumbang, itu yang dirasakan. Tapi kalaulah nak bagi, rasa kalaulah aku bagi RM10 ni, kurang banyak reta aku ni, kan? Tahun ni cadang nak pakai pakaian senonon, dah 5 tahun dah tak pakai senonon, kan? Nak beli tirai baru, nak bula bla bla bla. Kalau tukar, kalau tolak tiap-tiap hari RM10, sebulan dah 300. Oh, banyak tu 300 tu. Kalau kita ada rasa macam tu, makna kita terikat dengan rezeki yang Allah bagi. Kita tidak terikat dengan Allah yang bagi rezeki. Maknanya ibadah yang kita lakukan tidak menambah yakin dan percaya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Harisah bin Malik radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat Ansari yang berada di Madinah. Rasulullah satu hari satu pagi, Rasulullah tanya dia, "Wahai Harisah, macam mana engkau dengan pagi ni?" Satu pagi Rasulullah tanya dia lah, "Engkau pagi ni macam mana keadaan kau?" Maka Harisah kata, "Ya Rasulullah, pagi ini aku seorang mukmin yang hakiki," kata dia. "Aku beriman dengan iman yang hakiki," kata Harisah kepada Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, "Wahai Harisah, apa yang kau cakap tu bagi elok-elok. Kerana setiap apa yang kamu cakapkan soal iman, mesti ada natijah dia. Sekarang kamu katakan kamu seorang yang beriman, seorang mukmin yang hakiki. Apakah tanda dan bukti iman hakiki yang ada pada kamu?" Rasulullah tanya dia. Maka kata dia, "Ya Rasulullah, bukti keimanan aku iaitulah aku berjaya menanggalkan cinta aku terhadap dunia, yang pertama.
Kemudian pada waktu malam aku qiyamul lail. Kemudian pada waktu siang aku berpuasa. Kemudian seakan-akan dikata aku melihat arasy Allah Subhanahu wa taala, dan aku melihat di antara ahli syurga itu saling ziarah menziarahi, dan aku melihat ahli neraka itu sedang menjerit dan memekik karena diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Rasulullah, wahai Harisah, benar apa yang kamu katakan dan kamu itu dalam keadaan benar, kekallah kamu macam ni. Maknanya natijah daripada iman Harisah, kata dia apa? Aku sudah berjaya zuhud terhadap dunia. Bukan benda zuhud yang kita sebutkan tak payah kerja dah, zuhud tak payah kerja, tak payah cari duit. Tak, zuhud kita cari duit. Mana orang yang kaya, seorang jutawan, tak semesti dia tak zuhud. Seorang jutawan, tapi kalaulah duitnya dia rasakan bahawa lebih murah daripada apa yang Allah akan bagi, seperti mana seorang sahabat yang seorang ulama yang bernama Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak, ni berapa minit sebenarnya? 10 minit? 20 minit? Lagi 2 minit boleh? 20 minit, 2 minit. Baik. Jadi Abdullah bin Mubarak radhiyallahu, Abdullah bin Mubarak rahimahullah, dia seorang ulama yang cukup kaya. Dia seorang yang kaya. Maka apabila dia meninggal, apa kata ulama yang lain? Zahaba ila rabbihi faqira. Dia pergi kepada Allah dalam keadaan fakir. Apa maksud? Dia walaupun kaya, tapi kata ulama dia pergi kepada Allah dalam keadaan fakir. Maknanya dia rasakan bahawa apa yang ada pada dia, dia nak cuba nak dapatkan apa yang ada pada Allah. Fakir apa? Fakir dia berhajat, memerlukan. Dia mati dalam keadaan memerlukan apa yang ada pada Allah, iaitulah pahala daripada Allah, ganjaran daripada Allah. Maka kekayaan itu digunakan untuk mendapat redha daripada Allah. Kaya dia bantu orang susah. Jadi maknanya orang zuhud ni bukan tak kerja. Orang zuhud ni orang kaya, tetapi dia tidak terikat dan tidaklah hanya melekat dengan dunia sampai sayang nak mengeluarkan harta. Jadi kalaulah seseorang yang nak sumbang rasa berat, rasa tak yakin, maknanya perbetulkan ibadah kita. Pasal apa? Kita tak yakin dengan Allah. Walaupun Allah kata kau keluarkan dengan ikhlas, pasal aku akan ganti jauh lebih baik daripada apa yang kamu keluarkan. Tapi tuan, masalah orang kita ni kadang-kadang apa tahu? Masalah orang kita bila tabung lalu tu, sabung lalu, bila sampai kat kita, orang kanan kiri tengok betul tak? Itu yang masalah tu. Kadang-kadang orang nak bagi, dia nak bagi banyak tapi takut riak pasal orang sebelah tengok. Itu yang tak keluar yang kali merah tu, dia keluar kali biru. Kan? Tabung lalu, elok sampai dia, kita pun nak tarik duit, tengok orang kanan tengok, orang kiri tengok. Kan? Kalau yalah, kalau nak bubuh RM10, rasa macam riak pula kan? Ha, dia tengok aku bubuh RM10 ni, aku bubuh RM50 ni kan? Rasa riak. Jadi itu yang ditolak balik, tarik-tarik keluar kali biru. Jadi kalau RM10 riak tak dapat pahala kan, akhir dia ambil RM1, ikhlas dia buuh duit. Lepas ni tuan-tuan, tabung lalu jangan tengok. Pasal aku perhati juga tengok tadi tabung lalu, orang pakai tengok, jangan tengok. Jadi orang segan nak buuh banyak-banyak, akhir dia buuh yang RM1 tu. Jadi kalau tuan-tuan nanti buka tabung, kalau tengok semua kali biru, tuan-tuan biru ke mana? Bukan biru kan? Jadi kalau kita buka kali biru semua, tuan-tuan jangan salahkan orang lain. Salahkan kita, pasal siapa suruh kita tengok? Besok cuba try tak tengok. Tabung dah lalu kan? Besok jangan tengok. InsyaAllah besok paling-paling kurang kali hijau. Kan? Paling-paling kurang mesti kali hijau. Pasal apa? Satu minit yang terakhir. Sebab kata Allah Subhanahu Wa Taala, yang namanya baik itu apabila kita menyumbang barang yang kita sayang. Allah sebut tu dalam Quran, kata Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mencapai kebaikan melainkan kamu menginfakkan mimma tuhibbun, barang yang kamu sayang. Macam mana kita nak faham? Maksudnya bila benda tu hilang kita cari balik, itu tanda kita sayang. Orang rumah kita kalau kita balik tengok dia tak balik-balik, hilang kan, kita cari tak? Itu tanda sayangkan isteri, kan? Kita balik sampai di rumah. Di rumah, slot-slot poket. Tadi perasan ada RM1. RM1 tu tadi nak buuh dalam tabung tapi terlupa. Tapi hilang pula dah. Mana pi duit tu? Kan? Sisir dalam surau. Sampai dah di rumah. Jam pukul 11:30. Agak-agak nak patah balik cari tak? RM1 kita tak cari betul lah. Makna barang tu, RM1 tu, kita tak sayang benda tu. Sekarang kalau sampai di rumah, yang hilang yang kelai merah tu. Cari balik tak? 11:30 aku tak kira, aku ketuk pintu rumah Tok Syah, cari balik. Maknanya bila benda tu hilang kita cari balik, itu tanda kita sayang. Jadi macam sebab apa kita sayang? Sebab benda itulah kata Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibun. Itu sebenarnya hak-haknya orang yang memerlukan.
RM10 haknya tabung masjid dan surau, RM10 haknya orang fakir miskin. Hari ini tuan-tuan banyak di kawasan kita ada orang yang susah kan, kita tengok rumah atas bawah rumah kita, kanan kiri depan belakang rumah kita, kalau ada orang yang susah, tanggungjawab kita untuk kita bantu mereka, walaupun tak banyak, sekadar RM5 kita bantu-bantulah. Kerana itu dia antara tanda ataupun kriteria kita punya amalan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau rasa masih berat, macam saya dengan harta, bimbang-bimbang amalan kita itu tak diterima oleh Allah. Kenapa tak diterima oleh Allah? Sebab ibadah kita tak mampu nak meyakinkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan 11 hari kita berpuasa, 11 hari kita melakukan ibadah kepada Allah, 12 malam kita berada dalam bulan Ramadan, mudah-mudahan menambahkan keimanan kita kepada Allah, menambahkan keyakinan dan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang bila mana Allah berjanji, pasti Allah akan tunaikan janji dia. Jadi ini yang kita harapkan, ibadah kita ada habuan, ada pahala yang besok kira-kira kita boleh bawa dan kita persembahkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan insyaAllah. Jadi saya kira cukuplah sekadar itu dulu untuk pertemuan kita pada malam ni, mudah-mudahan ada manfaat dan faedah untuk kita bersama. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.